kaset dulu, zaman dulu kan kaset. Iya, kaset. Sampai sekarang tuh CD, masih CD, DVD. Oh, tapi emang ada bedanya. Gimana sebuah lagu bisa membawa. Sampai anak-anak musik pada tegang loh. Main musiknya pada tegang. Iya. Jadi sampai pada tegang ya. Ini tahun berapa dulu? Tahun 84. Oh, ya. Gimana? Kamu belum lahir kan? Udah. Oh, umur berapa? Baru belajar jalan. Dia juga oh, kira yang baru belajar jalan. Pak, aku masih ingat tahun 84 itu. Ya? Masih ingat lagunya. Oh, ingat. Saya waktu itu masih di Jakarta pernah ikut apa? Bareng-bareng apa yang artis. Oh, kita sering dulu sama Mel juga kita sering barengan kemana-mana ya. Ini saya kira sambil nostalgia karena lagu Gelas-Gelas Kaca ini kayaknya akan kembali dicintai lagi sama reunian itu. Diajak keliling bagaimana? Show. Nah, darah-darah yang belum pernah dijangkau oleh hiburan. Enggak ada orangnya dong. Menghibur siapa pesono? Artinya kan. Bingung juga. Oh iya iya. Kalau terburuk saya udah buruk tiap hari. Saya tuh dari tahun ikut Lokaria sampai Trimulat Surabaya Jakarta. Yeah. Saya perasaan saya ngetop juga belum pernah. Yeah. Tapi kok datar-datar saja. Yeah. Alhamdulillah sebulan walaupun keadaan begini ini masih 4-6 itu apa off-airnya tuh off-airnya masih jalan. Oh, iya, iya. Kalau yang terjelek Pak Tarsan waktu itu saya terpuruk istilahnya sama sekali enggak ada. Saya kayaknya memang dilahirkan untuk tidak terpuruk. Oke, luar biasa nih. Bukan sombong, optimis, bagus. Optimis, bagus. Mungkin kalau untuk urusan menceritakan soal terpuruk atau tidaknya itu, Mas Owan silakan. Sekarang Mbak Anu apa? Bulekmer. Kalau pengalaman bagaimana? Kan pernah ada film itu ada saat boomingnya, ada saat vakumnya. Itu bagaimana ngatasinya misalnya? Aku puji Tuhan sih, ya jalan aja, ada aja. Alhamdulillah dan, ada terus. Aku rasa sih kalau soal kreatif, soal karya itu non-stop ya itu sampai kapanpun asal kita tetap mau inovasi, mau mengikuti banyak baca, sama. Mau banyak nonton, apalagi sebagai pemain kita harus wajib lah banyak baca, yeah. Banyak nonton itu udah. Ya sebetulnya masih stabil-stabil aja, yeah. Tapi sempat waktu kemarin berumah tangga kan 11 tahun atau 12 tahun vakum. Dunia itu memang vakum ya memang. Ya. Itu divakumkan. Bukan divakum clean. Divakumkan ya. Ya. Jadi kemarin ini begitu sendiri lagi. Ya sudah memulai lagi tentunya. Kalau dulu konsentrasinya untuk keluarga. Ya. Kalau nyanyi juga kan sering sekali kok acara-acaranya ya kan. Banyak sekali acara-acara. Jadi pernah ada cerita lucu dia. Gimana? Tak cari. Belum. Saya itu ada panitia di Bali, ya. Nyari orang-orang lama termasuk Nia nih. Soalnya hari kemarin enggak ada. Akhirnya saya dapat salah satu orang. Setelah ketemu, tak SMS, Mas Tarsan udah dapet ya. Waktu itu pernah Mas Tarsan cari saya, tapi saya buka SMS-nya lama. Oh. Ternyata acaranya sudah. Buka SMS-nya 2 minggu kemudian. Ya. Masih mending 2 minggu kemudian, 7 tahun kemudian. Oh, ini pertanyaan juga buat tiga-tiganya, Mas Tarsan, Mer, sama Nia. Saya jawab. Untuk menjaga eksistensi. Sampai sekarang. Sampai tetap, sekarang masih bisa. Tetap kokoh. Kalau saya banyak membaca, banyak menonton, dan bergaul. Betul. Lah kalau bicara masalah membaca, ini kebetulan saya juga dapat oleh-oleh dari Mer. Ini buku dari Mer menjadikan hidup penuh makna. Ya. Itu saya. Ini perlu saya banget dibaca. Dibaca ini. Biar saya ini buku juga. Itu dari teman saya. Ya. Apa? Waktu adikku sakit. Ya namanya juga orang lagi sedih dan segala hal gitu. Buku itu yang banyak sekali ya menenangkan diri. Wah, saya perlu banget support. Ini. Saya juga lagi kena depresi ini. Tapi Nyonya bisa baca. Pakai kesma dong. Kacamata. Kesma baca dulu. Kesma. Kacamata. Webmer gimana untuk menjaga eksistensi? Menjaga eksistensi aku rasa di dunia entertainment yang pertama adalah attitude ya. Attitude tangga. Tahu yang dulu sama Ece Tisnawati itu kan
Edisu. Lawan. Bukan, bukan ya? Gak banyak yang tahu. Dan juga kedisiplinan dan juga ya itu kita selalu mesti kaya dalam kreasi, kaya dalam kreativitas. Gitu. Tapi yang penting attitude yang kalau. Attitude yang pertama. Disiplinnya memang saya akui. Yeah. Waktu shooting sama saya stripping dulu. Yeah. Pokoknya jam sekian pagi datang siap. Yang penting sore jam berapa? Jam 9 apa harus selesai. Harus selesai. Saya misalnya kalau udah lihat ada yang jalan lemot-lemot, yeah. Saya duduk duluan di dalam set. Ayo. 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 Duduk di set. Ayo, ayo. Itu bisa memberikan contoh sama anak-anak muda yang sekarang ini loh ya. Sama inovatif loh sekarang. Hmm. Sekarang udah punya Instagram. Kan saya kan paling enggak pernah main-main apa pagi-pagi sosmed atau apa gitu enggak pernah. Sekarang mau gak mau sekarang harus mesti ngikutin zaman juga. Saya juga harus belajar Instagram. Ini. Saya taunya Telegram. Oke, katanya kamu mau jalan. Ini lagi hujan pasti tapi macet jalan. Hujan, gak apa-apa kita jalan kemana? Ke mall. Kita jalan ke mall aja gimana? Boleh. Oke, ayo. Ayo kita permisi dulu ya. Oh iya, iya. Jalan-jalan. Kita jalan-jalan dulu. Oleh-oleh. Ambil dulu dong. Kamu ini gimana sih? Lupa bule. Tambahan pelan. Sama tas ya? Keberatan bangkot kayaknya. Ya, itu. Jadi kalau pergi saya ikut Nia atau Mer ini. Oh enggak, Pak Man di sini aja. Namanya. Enggak ikut dong. Enggak bisa. Enggak boleh. Kayak bayi gorila ya. Aduh. Aduh. Saya bantu ambil ya, kelihatannya banyak sekali saya bantu ambil dulu. Banyak oleh-olehnya apa aja sih, Le? Udah. Apa koper saya di bawah? Loh. Tole? Yeah. Maksud hatimu apa? Ngusir. Pergi jalan-jalan. Ini kamu tuh ngusir bawa-bawa. Loh katanya mau pergi nih, aku bawain ininya. Wah ini gak sopan ini. Gak sopan, Le. Tolong diajarin lagi. Itu namanya kamu ngusir kan belum mau pulang. Ini punya saya kan? Jalan-jalan. Ini punya saya kan? Iya. Kenapa dipegang terus? Ini dia pulang terus saya gimana ini? Makanya ini. Apa diperpanjang? Ya. Makanya jadi bapak tadi aku suruh jadi bapak gak mau. Mau dong. Bule, pokoknya bule jangan pergi kemana-mana lagi lah. Kenapa? Kalau bule pergi kemana-mana nanti programnya gak ada yang jaga. Ya maaf sama dia. Nanti bule itu aku panik. Gak apa-apa. Ini takut banget. Di sini aja maaf. Soalnya nanti marah-marah kalau boleh bantu. Masih mau kemana ini, Pak? Mas. Biasa. Orang mana? Bilang, oh. Apa itu? Apa? Kan nyamuk. Pakai badminton itu. Jangan salah. Saya mau out. Aku mau deketi sama Tanti Mer. Weh, tapi itu galak banget. Galak banget itu. Mau punjang uang untuk naik taksi pulang. Tapi galak banget. Jangan sebarangan sama Mer loh. Mer itu galaknya minta ampun. Aku sebagai kakaknya aja takut banget. Aku tadi marah-marah. Olin tuh yang paling meremeh-remehkan Mbak Mer tadi sampai keringetan. Mas. Jangan. Hati-hati. Tahu nggak bahayanya hati-hati sambil begini? Apa? Itu kalau marah dicolok. Kita pamitan dulu ya. Oke, ada asisten digendong sama Kancil. Kalau Anda konsisten pasti akan berhasil. Yo, yo.